Acara sesaat lagi akan kita mulai. Dan kepada seluruh teman-teman dari media, kami persilakan juga untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi tentunya pada hari ini Kamis 6 Desember 2018 dalam acara mendukung program 100 hari kerja Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung dengan tema penghijauan tanaman produktif rumput vetiver dan restocking ikan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih. Sekaligus membuka acara resmi penghijauan tanaman produktif rumput vetiver dan restocking ikan. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Haji Odet Emnadial. Kemudian dengan hormat untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampis. Sesan kompak. Semangat. Sampurasun. Sampis. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau berbicara tentang tugas utama kita selaku khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini, tugas kita adalah bagaimana kita meriayah bumi, memelihara bumi ini, dan sekaligus menjaga keseimbangan bumi ini. Salah satu menjaga keseimbangan bumi ini adalah dengan menghadirkan sebuah ekosistem. Bagaimana alam ini yang telah Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu ya, sebagai anugerah kenikmatan yang sangat luar biasa untuk kita nikmati. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, mengharapkan kita ini tidak hanya sekedar menikmatinya, tapi juga harus bertanggung jawab memeliharanya. Mohon maaf, ketika Allah SWT menciptakan makhluknya yang bernama manusia, dalam Al-Quran disebutkan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan untuk kamu wahai manusia, waktu itu yang ada baru Adam dan Siti Hawa, untuk kamu wahai manusia fil ardi, di muka bumi itu, kata Allah, mustaqarrun, kami Allah telah mempersiapkan berbagai macam fasilitas kehidupan kalian. Dari mulai, kalau pepohonan mah dikabit rumput, pohon-pohon yang kecil-kecil sampai pohon yang besar-besar. Kata Allah, wa mata'un ilahin, itu semua bekal untuk kalian hidup selama kalian hidup di dunia, sampai kalian masuk ke liang kubur, kata Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Mang Odet dan Kang Yana sebagai pimpinan di Kota Bandung 5 tahun ke depan tentu punya tanggung jawab moral untuk melaksanakan apa yang telah diamanahkan oleh Allah SWT, dan tentu tidak mungkin melaksanakan
memelihara dalam pemeliharaan keseimbangan bumi ini tidak bisa hanya oleh Pak Wali Kota dan wakilnya saja. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, kemari sarang Bu Eli di Kementerian Dalam Negerinya, Bu Eli kemari sama Ibu Popong ya, Ibu Kamalia, mau ada kemari presentasi. Ayah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya. Berita gembira juga insyaallah. Hari Selasa mau ada kemarin ikut presentasi 10 besar program IGA, yaitu Inovasi Government Award. Alhamdulillah kita kena masuk 10 besar. Kemarin oleh sebagai kepala daerah diminta untuk presentasi di sana. Katingali nama hasil presentasi kemari, bocoran anak lusa, besok hari Jumat ya, jam 19 malam, insya Allah kita juga diundang mendapatkan hadiah, insya Allah mendapatkan penghargaan, insya Allah untuk penghijauannya dan 20% untuk rumahnya, bangunannya. Jadi upaya Bapak Ibu, dia orang Puncut, gaduh tanah 100 meter dengan 20 meter tahan untuk dibangun nama. Kalau punya 200 meter berarti 40 meter harus dibangun apa? Sisanya harus untuk penghijauan. Karena Bandung Utara ini, KBU ini adalah merupakan kawasan konservasi air, saya kira ya. Nah ini yang harus dijaga oleh kita, saya kira ya. Nah menjaga ekosistem ini saya kira bukan hanya sekedar menanam rumput ya, tapi juga tolong mari kita bersama-sama taat aturan yang sudah ada. Ada aturan terus ayah insya Allah 80-20% ya. Matak mau ada lima, lamun ditawaran kita meuli tanah di dia mung rugi, mun boga 100 meter kan 20 meter dibangun, ah mendingan di tempat lagi nih. Mari kita bersama-sama menjadi warga Kota Bandung yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita. Di samping kita menjaga ekosistem itu melalui menanam pohon, stocking juga ikan insya Allah ya. Kalau bicara sekitar Maulid, insya Allah sudah nyontohan di kampung Burge. Maulid begitu masuk dulu ke rumah dinas Wakil Wali Kota di Jalan Lilan, ayah halaman dipayun seletik, ah gila giroe dah ingat tadi harus melestarikan ikan, ah nyindo balongan seletik. Alhamdulillah kubu Eli dipasihan bibir tabuk jair Pak Jaya, begitu banyak ikan jair ya, nanam ikan jair di halaman, nanam lele juga sama di halaman ya. Pak dokter diberi waktu itu alhamdulillah. Mang Odet, lama ayah tamu gampang tinggal nyiupel jaya. Ayah nangge pindah ke pendopo, alhamdulillah di belakang Mang Odet ada kolam juga, di belakang lauk jair oke, jeung lele anu gampang. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah pentingnya kita ya. Sekecil apapun kita punya potensi halaman apapun yang kita miliki di rumah ya, di lingkungan kita, maka itu harus kita jadikan sebuah lahan yang kita berdayakan untuk menuju ekosistem tadi. Itu yang kita harapkan. Sangat-sangat mengapresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas gagasan-gagasan dalam rangka 100 hari kerja Mang Odet. Sehari ini ada penanaman pohon produktif ya, dan restorasi ikan saya kira ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kegiatan yang bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Ya, sekedar. Maka dibuka tong kita. Entong? Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, mendukung program 100 hari kerja Wali Kota Bandung penghijauan tanaman produktif rumput vetiver dan restocking ikan menyatakan resmi dibuka. Matur nuhun Bapak Ibu kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Bandung.
Dan penyerahan selanjutnya adalah tanaman rumput vetiver yang juga diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Bandung. Pak Camat. Diterima langsung juga oleh Bapak Camat Cidadap Kota Bandung, Bapak Yasa Hanafiah. Ya, Pak. Restocking ikan. Langsung juga diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Bandung. Dan mohon perkenan juga diterima oleh Bapak Camat Cidadap Kota Bandung, Bapak Yasa Hanafiah. Camat, Pak Camat. Ulang di tanam di Katel. Udah ada pesannya, jangan ditanam di katel. Kapa? Siap selanjutnya mungkinan untuk melakukan foto bersama terlebih dahulu. Boleh lihat ke kamera di depan semua, Bapak Ibu. Kita pada saat ini melakukan foto bersama dengan Bapak Wali Kota Bandung. Kerja nomaden ya, kita juga punya program bagaimana kita mencintai lingkungan ya, menjaga ekosistem ya, dengan cara kita menanam pohon. Tentang jumlahnya sebarang pohon, ikannya restock ikan sebarang biji, Bumi dengan jawab. Bumi apa? Pada sana. Kenapa pilih puncut kan puncut sudah hijau? Puncut ini, saya sampaikan tadi dalam sambutan, puncut ini harus dapatkan konservasi air, ya kan? Nah, walaupun sudah hijau, tapi sebenarnya puncut ini karena sebuah kawasan, apa namanya, konservasi air ya. Maka kita juga harus ada keseimbangan. Kebutuhan sosial masyarakat tentang hunian terus ada kan, walaupun itu kan kita sudah ada perdanya, yaitu 80%. Jadi kalau kita punya tanah di sini 200 meter, no boleh dibangunnya kan 40 meter. 120 meternya untuk apa namanya, penghijauan ya, KPH-nya saya kira ya. Nah, oleh karena itu kita juga tetap ya, kita harus peduli bagaimana kita menjaga keseimbangan, memperbanyak pohon-pohon di tanah, pohon di puncut juga. Karena kalau puncut ini semakin apa namanya, kawasan konservasi airnya itu terganggu, nah, tadi disampaikan oleh Pak Kuntum yang mungkin doa, kan bahaya nanti dipagarsi, hapus, terbanyak, ya kan? Kemudian mau dihanap, karena cukup Bandung, ya. Banyak kita punya perhatian itu alasan, oke? Targetnya berapa, Pak? Ya, yang sekarang sih 500. Yang sekarang untuk selama 100 hari. Kan ya salah satu. Selama 100 hari kerja ini targetnya berapa? 500. Kalau untuk 5 tahun ke depan kira-kira berapa kali ada berapa titik dan berapa jumlah? Oh, kalau lima tahun ke depan kita juga kemarin sudah ada program juga dengan apa namanya, Citarum Harum juga ada ya, dengan teman-teman dari PKP3 juga ada. Sekira. Jumlahnya saya kalau persisnya nggak tak persis ya. Tapi yang jelas masih banyak-banyak kita tahu. Pak, ada apa kan Pak? Bang, kan? Sebulan 10.000 setiap tahun. Kemarin juga ada PKP3 juga sekitar sini. Dan disebar bukan hanya di KPU saja. Kan tadi juga disampaikan bahwa titik ini menunjukkan bahwa Kota Bandung, Kota Bandung, tapi yang kita jaga.
pegiat lingkungan juga sama, banyak tersebar lah teman-teman. Pak, kata Bapak, Puncut itu 80-20, pengawasannya bagaimana Pak? Tidak mungkin kan mereka membangun 80-20, ada sanksi nggak kalau ada yang melanggar semua dibangun? Ya, harus ada sanksi dong, kalau ketahuan ya, saya kira harus ada sanksi. Dan kan kita punya dinas PU di sini, ya. Cadin, cabang dinas. Ini harus diawasi oleh Cadin. Iya. Ya RTH itu memang kalau kewajiban dari undang-undang itu harus 30%. Tapi hampir semua setiap kabupaten daerah urusan RTH ini memang gampang-gampang susah. Kenapa gampang susah? Karena di satu pihak kita memang harus menambah RTH, ya. Tapi di pihak lain kebutuhan hunian masyarakat itu kan semakin bertambah kan masalahnya kan? Saya kira itu ya. Makanya hanya akhirnya, nah kita sekarang caranya ke depan adalah untuk hunian kita harapkan nanti ke depan harus diarahkan ke atas seperti itu. Salah satunya itu. Karena kalau horizontal sudah habis nanti tanah kan gitu kan, di antara gitu ya. Hanya kita kan sekarang terus semua ini sedang terus mengupayakan dusun ya, rumah deret dusun itu kan kita teruskan, diupayakan. Salah satu itu salah satunya untuk menjaga keseimbangan RTH tadi. Oke? Okay?